Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Gecot Hardware. Dan di tangan saya sudah ada handphone Xiaomi Redmi 8 dengan keluhan LCD-nya rusak ya. Oke, langsung saja kita eksekusi untuk Xiaomi Redmi 8 ini. Langkah awal kita bongkar untuk SIM tray-nya dan setelah itu kita mencari celah untuk membongkar tutup belakangnya. Dan di sini saya cuma menggunakan kuku saja ya untuk membongkarnya. Karena lebih mudah menggunakan kuku ya. Asal kuku kita kuat, yang penting tetap harus hati-hati. Dan setelah tutup belakangnya terbuka, saya langsung ditarik karena di belakangnya terdapat kabel flexi fingerprint ya. Jadi kita harus hati-hati untuk melepasnya agar kabel flexi fingerprintnya tidak putus. Oke, dan setelah itu kita langsung bongkar untuk LCD-nya. Kita panasi dengan menggunakan blower agar mudah untuk melepas LCD yang sudah rusak ini. Oke, dan di tutorial kali ini saya salah step ya. Harusnya bongkar dulu untuk penutup mesin bawahnya. Setelah itu baru kita bongkar LCD-nya karena untuk fleksi LCD-nya melewati di tutup mesin bawah ya. Jadi kita harus bongkar ya. Dan untuk step ini saya salah.
Tapi ya tidak masalah ya, yang penting stepnya seperti itu. Untuk cara pembongkaran atau pergantian LCD Xiaomi Redmi 8. Dan jangan lupa untuk tutup speakernya kita lepas lagi dan nanti kita pasangkan pas posisi kita memasang LCD yang baru. Dan di sini LCD yang baru sudah saya belikan. Sebelum kita lem atau kita pasang, sebaiknya kita coba dulu untuk LCD yang baru agar kalau terdapat reject atau kurang bagus di gambar atau layar sentuhnya bisa kita returkan kembali ke toko spare partnya asal segel LCD-nya belum terlepas. Oke, dan tampak gambarnya bagus sekali ya untuk LCD kualitas KW, dan kita tunggu handphone ini loading sampai ke menu untuk mencoba layar sentuhnya. Oke, dan untuk LCD yang baru dengan kualitas KW sudah bagus ya, tinggal kita pasang saja. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu untuk tulangan dari sisa-sisa lem yang masih menempel atau kaca-kaca LCD yang pecah di tulangan, jadi agar tidak mengganjal pas posisi pemasangan LCD yang baru. Oke, di proses pembersihan tulangan saya percepat saja dan kita lepaskan untuk segel LCD ya. Dan setelah itu baru kita lakukan pengeleman.
Oke, dan itulah tutorial dari saya untuk pergantian LCD Xiaomi Redmi 8 dengan kualitas LCD KW. Dan semoga bisa dijadikan manfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini lebih maju dan semangat lagi. Tonton juga tutorial yang lain dari channel Gadget Hardware. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar jaya, jadi nuta, mantap.